Wow, dia betul yang main drum. Woi. Asik, gila. Gempa ya bro, gila merinding berapa kali aku. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreact. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku mau beritahu kalau channel ini sudah mencapai 90.000 subscribers. Terima kasih banyak atas dukungan kalian dengan mensupport dan selalu mendukung channel ini sampai sejauh ini ya. 90.000 subscribers, dan doakan dan tolong bantu lagi channel ini menjadi 100.000 subscribers. Dan sesuai janji aku, kalau sudah 100.000 subscribers aku akan pergi ke Malaysia dan mungkin kita bisa bertemu di sana ya. Oke lah, aku akan meneruskan reaction aku untuk Gegar Vaganza 2019. Yang sekarang akan aku reaction adalah penampilan dari Nakyu Boboy yang membawakan lagu Rampas. Lagu favoritku ini bro, dari Akim and the Magic Street. Kalau aku bayangkan Nakyu Boboy membawakan lagu ini ya pasti bagus juga ya, karena memang pas banget dengan karakter suara dia, dan bisa dibilang lagu ini adalah makanannya Nakyu juga ya. Jadi Nakyu Boboy ini mendapat peringkat kedua ya di performnya minggu ketujuh ini, dan yang pertama adalah juaranya itu kalau nggak salah Hadi Mirza ya. Kita lihat sidang medianya sedikit ya. Assalamualaikum, okay, saya kongsikan markah untuk Gegar Vaganza 2019 minggu. Ini markahnya ya. Tempat pertama Hadi Mirza dengan 84%. Wow. Tempat kedua Nakyu Boboy dengan 83%. Wow. Tempat ketiga One Nation MC dengan 70%. Wow. One Nation MC. Tempat ya. Keempat Nushila Amin dengan 69%. Okay. Tempat kelima Jad dengan 63%. Okay. Juga di tempat kelima Roy dengan 63%. Oh sama. Juga Roy di sama tempat Jad. Kelima Nur Fatimah dengan sama. 63%. Di tempat ke-6 Syambisa 61%, dan juga di tempat ke-6 Wan dengan 61%. Yeah, banyak yang berkongsi markah, ramai yang berkongsi markah yang sama. Okey, boleh berbalik pada yes. Persembahan malam ini, boleh benar-benar puas hati. Adakah mungkin boleh dikatakan malam ini adalah konsert terbaik sepanjang 7 minggu atau macam mana? Saya rasa begitu. Tadi satu dan nomor 3 memang terus terang saya agak judes. Judes soal apa sih ya? Judas? Galak ya, agak galak ya, karena saya ingin, karena ini adalah semifinal. Okay. Bukan Judas, apa maksudnya ya, jadi saya menilai betul-betul sengit ya? Bukan galak, tapi karena saya lebih teliti memperhatikannya. Oh, okay. Karena ini sudah semifinal ya, gitu. Tapi ke belakang, saya rasa, aduh sayang sekali ini kalau dibuang, aduh sayang sekali kalau ada yang pulang. Jadi sambil saya berpikir, sambil saya nilai, saya bilang, ayo jangan dipulangin, yang ini jangan gitu. Tetapi namanya juri harus memberikan nilai yang tepat, iya. Yang tepat kan? Benar. Dan alhamdulillah, terima kasih Astro. Oh, terima kasih. Oh, bijak sekali Astro. Mau ngambil mereka kembali untuk minggu depan. Dan saya bisa lebih panjang di sini. Oke. Ingat kan, yes. Bunda sudah susah hati sebab panjang lagi kan? Tapi Bunda gembira. Alhamdulillah, kita pun gembira juga untuk berada dengan Bunda lagi 4 minggu. Alhamdulillah, terima kasih. Yes. Kalau korang, kalau kita lihat keputusan malam ini, agak, okay, dua yang hujung tu, mungkin ada yang menjagakan Nakyu, ada yang menjagakan juga Hadi Mirza. Tetapi banyak ya fans yang Nakyu sama Hadi Mirza. Nushila Amin dan juga One Nation MC yang berada pada kedudukan terbaik sepanjang pertandingan ini. Mungkin korang nak komen adakah yang berbeza yang mereka tunjukkan sehingga dapat kedudukan yang jauh lebih baik daripada sebelum ini? Okay, One Nation MC dia
minggu ini adalah minggu paling baik dia menyanyi. One Nation MCs juga ya, banyak juga itu kan. Sebelum itu bukan tak baik, dia 50% visual, 50% menyanyi. But today dia 100% dia menyanyi. Dan lagu yang dia pick pula sangat susah dan pick. Dan tiga hari dia selesai tendang. Dia berhenti. Sampai lah hari ini dia menyanyi orang persembahkan. Ya, yang paling baik. Dan juga Nur Sila Amin minggu ni dia adalah sangat improve. So kita orang agree to bagi dia ciri baik. Tepat dengan lagunya Nur Sila, pas dengan lagunya. Iya, oke, okay, itu dia komen. Oke, okay, itu dia tadi ya sedikit sidang media tentang persembahan perform minggu ke 7 kemarin ya. Semuanya masuk final nanti ya, semuanya nyanyi kembali. Walaupun ada yang di bottom, Wan dengan Sang Visa itu tetap bernyanyi nanti ya, di final ya. Oke, okay, kita langsung lihat penampilan dari Nakyu Boboy ini ya, membawakan lagu Rampas. Wah, seperti apa performnya dia? Yuk, lihat. Baik, lagu seterusnya yang akan dinyanyikan oleh bintang ini, Tuan Tuan Puan. Ji, ini lagu yang kau nyanyi mula-mula tadi. Inilah dia. Inilah sepatutnya. Tapi lagu ni dia ada kena-mengena dengan juri tetap kita. Kenapa pula? Dia kan Ram kan? Oh, Ram. Sebenarnya kalau ikutkan lagu asal pun memang ada nama dia. Tapi Akim tak sempat nak sebut kemuncik nak masuk. Sepatutnya, Tok Rampas semua. Tok Rampas semua. Baik, Tuan Tuan Puan, dengan lagu Rampas daripada Akim and the Magistrate, kita persilakan Nakyu. Wah, itu ibunya Nakyu. Arwah mak saya ni, wah, dia arwah memang orang yang paling banyak berjasa dalam kerjaya saya. Saya bermula dalam industri ni pun dengan usaha dia sebenarnya. Salah satu sebab yang selepas saya dengan Boboy, saya menghilang, saya rasa saya hilang sebelah kaki sebab arwah mak saya sakit masa tu. Masa lepas dia tak ada tu, saya tak tahu nak buat apa. Sebab apa-apa pun daripada saya kecil sampai saya besar, dia yang uruskan. Saya ada kat sini sekarang pun sebab saya nak membuktikan sesuatu kepada dia tapi tak sempat. Ini semua adalah keinginan terbesar Mama untuk Boy berjaya dalam bidang muzik ni. Dan janji Boy pada Mama dan seluruh keluarga kita, Boy akan buat sehabis baik dan tak akan menghampakan sesiapa lagi. Oh ibu, Al-Fatihah. Kau semua smile nama ibu. 2017 dia baru meninggal. Nakyu Boboy. Asik. Oh. Ini aransemennya kayak masih aransemen asli ya. Oh, ditambah lead gitar. Rampas badanku balalah cuma ambil semua ku aja ikutkan saja hati. Wah, di tali-tali yuk bajunya bro. Apa yang kau rasa? Oke, mantap ini kayaknya ya. Sampai merinding aku. Baru pertama dengar intronya ya, merinding. Langkahku lemah dalam susun pancang dekat di persimpangan dilema. Keluar di jalan yang tak berarah, tunggu sepihan buka cahaya. Sek, gila. Hidup kau dan aku sampai nanti kita bertemu. Oh, dia betulan pemain. Oh, kayaknya dia betulan yang mainnya.
Oh, dia betul nih main bro. Woi. Asik gila. Gempa ya bro, gila merinding berapa kali aku. Aku mantap kali lah. Gila. Kita dengar komennya. Ini barulah susu segar. Susu segar. Wow, thank you. Perah dia susu segar, perah. Okay, oh, hebat. Kita dengar lu kata-kata daripada silakan Datuk Ramli. Thank you. Kamu mungkin tahu informasi ini, mungkin tidak, okey? Tapi saya bagi tahu kamu. Saya tak tahu kamu boleh main gitar. Nah, iya, aku juga tak tahu. Musik, ya. Dengar daripada kamu solo tu memang ada jiwa. Memang ada jiwa. Macam saya kata minggu lepas tu, you are gifted. Okey? Pemuzik hierarki dia nombor 3 dalam seni. Nombor 2 artis. Kamu perform, visual apa semua, okey. Nombor 1 hierarki komposer. Kamu balik, tulis lirik sendiri, kompos sendiri, you nyanyi sendiri. You will be king, untouchable, okey? Wow, nampak tu. Do it. Ya, terima kasih apa bakat Tuhan bagi kamu. Ya, mantap. You be king. You be king. Dia king, untouchable. Bunda. Selamat malam, Bunda. Kalau Bunda lihat, Bunda perhatikan sampai babak semifinal ini, musikalitas kamu sangat tinggi. Dan betul. Hari ini terus terang untuk Bunda, kamu spektakuler. Spektakuler, Bunda. Baik. Panel nangis lagi. Standing ovation tadi daripada Bunda tau. Standing ovation. Thank you. Terus terang saya katakan sebenarnya dahulu saya bukanlah peminat Boboy. Sebab ya Boboy masa tu dia belum berpecah suara. Sekarang ya Boboy masih Boboy. Tapi saya sangat terperanjat Nak Q, awak bagi satu persembahan. Mimik muka gerak, badan seiring maksud lagu ini. A plus lah Nak Q. Kalau orang menyanyi rasa sakit-sakit keluar, awak punya muka marah, geram, semua ada ikut lirik lagu ini sampai keluar semua mimik bagi mukanya. Dia memang satu penyanyi yang kalau ekspresi menyanyi dia semua bergerak, tapi bila kena komen, ketut. Tapi tu dia bakat. Okay. Jadi komposer. Tapi yang aku orang ingat, Nacu miming je main gitar tu. Hey, dia main betul kan? Aku orang ingat. Dia ingat macam tu. Nacu, yang korang boleh kasih tunjuk sikit Nacu. Yang solo tadi. Lagu La Oba G minor. Tak payahlah. Lagu tadi. Oh, lagu tadi. Kasih bunyi. Oh. Betulan dia bisa main gila. Hebat. Dia pegang gitar. Nak Q keluar, dia buat apa pun semua keluar. Asyik baik tak ada gaun dia budak. Dia tinggal gaun-gaun. Baik, terima kasih Nak Q. Tepuk tangan Nak Q. Okay guys, come on.
Dan. Mantap. Thank you guys. Thank you. Baik, sebelum kita berehat, kita berehat dulu. Kita ada pesanan nih dari Kyle. Daripada kita punya bosses. Oke, itu dia tadi performnya Nakyu Boboy membawakan lagu Rampas, lagu mantap ini dari Akim Magistrate ya. Gila, sudah aku bayangkan pasti bagus banget kalau dia membawakan lagu ini, dan ternyata benar ya feelnya, penghayatannya, semuanya lah, satu paket lengkap itu bagus semua ya. Apalagi plus ditambah dengan dia bisa main gitar, ternyata ya gila, main gitarnya bukan kaleng-kaleng itu, main gitarnya dia jago beneran, dia main gitar itu ya, bukan sekedar bisa main ya, keren-keren. Tepuk tangan kok sekali lagi untuk Nakyu Boboy, penampilannya di performance kali ini ya, mantul lah Nakyu Boboy itu. Thumbs up deh untuk Nakyu Boboy ya. Oke, untuk video kalian cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan akhir kata peace, love, and strike from Indonesia. Ciao.